PSM Makassar bisa dikatakan sebagai klub terbaik di Indonesia saat ini. Pasalnya, klub berjuluk Juku Eja itu belum terkalahkan sepanjang Liga 1 2022-2023. Dalam 7 laga yang telah dilakoni, PSM Makassar telah mengantongi 5 kemenangan dan 2 hasil imbang di Liga 1 2022-2023. Status sebagai yang terbaik di Indonesia pun mampu dibuktikan PSM Makassar di luar kompetisi tanah air, yakni di ajang Piala AFC 2022 Zona Asia Tenggara. PSM Makassar belum lama ini mencetak sejarah dalam persepak bolaan Indonesia dengan berhasil lolos ke final Piala AFC 2022 Zona Asia Tenggara. PSM Makassar adalah tim Indonesia yang berhasil meraih catatan tersebut. Kendati kalah di partai final dari Kuala Lumpur City FC, tetap saja pencapaian PSM Makassar itu membuktikan bahwa merekalah yang terbaik di Indonesia saat ini. Kiprah apik PSM Makassar di musim ini sendiri tak lepas dari sang pelatih Bernardo Tavares yang andal dalam meracik strategi. Selain itu, kejeniusan Bernardo Tavares berbanding lurus dengan tepatnya keputusan manajemen dalam memilih pemain yang direkrut. Keputusan manajemen PSM Makassar dalam merekrut pemain terlihat dari perekrutan si kembar Yance dan Yakob Sayuri. PSM Makassar mampu bersaing di papan atas Liga 1 2022-2023 dan menembus final AFC 2022, tak luput dari peran si kembar dan bahkan menjadi tulang punggung PSM saat ini. Yance dan Yakob Sayuri sama-sama lahir pada 22 September 1997. Keduanya lahir hanya beda 3 jam. Yance Sayuri dan Yakob Sayuri merupakan pemain yang kembar identik. Diketahui, Yakob Sayuri lahir terlebih dahulu ketimbang Yance, yang membuat Yakob pun berstatus sebagai kakak dari Yance. Karena kembar identik, keduanya memiliki kemiripan yang sulit dibedakan. Selain wajah yang sama persis, postur keduanya pun tak memiliki perbedaan yang jauh. Meski kembar, kiprah keduanya di sepak bola berbeda jauh. Yakob memulai kiprahnya dari Persewar Waropen, sebelum bergabung di Persemi Mimika, lalu ke Barito Putra dan kini membela PSM Makassar. Sedangkan Yance memulai kiprahnya dari Persemi Mimika sebelum akhirnya lolos trial dan bergabung di PSM Makassar pada 2021 lalu. Ada kisah unik saat keduanya bergabung di PSM Makassar. Yakob bergabung di Juku Eja terlebih dahulu pada 2020, sebelum akhirnya Yance menyusul setahun kemudian. Yakob yang lebih dulu bergabung di PSM Makassar, merekomendasikan saudara kembarnya tersebut ke manajemen Juku Eja yang tengah mempersiapkan diri mentas di Piala Menpora 2021. Rekomendasi dari Yakob itu lantas membuat PSM Makassar menyeleksi Yance bersama pemain lokal lainnya. Usai menjalani seleksi, ternyata tim kepelatihan PSM Makassar kala itu hanya ingin memilih satu saja di antara Yakob dan Yance. Namun manajemen PSM Makassar bersikeras untuk merekrut Yance, karena faktor psikologis yang dirasa bisa menguntungkan tim. Direktur utama PSM Makassar Munafri Arifuddin mengungkapkan bahwa ada momen yang nyaris membuat Yakob Sayuri dan Yance Sayuri tak bisa bermain bersama. Api sapaan Direktur Utama PSM Makassar menerangkan, saat perampungan skuad pelatih kepala enggan merekrut dua-duanya melainkan hanya satu di antaranya saja. Namun, api berkeras agar Yance Sayuri dan Yakob Sayuri harus direkrut. Menurut api ada alasan psikologi kepada orang yang bersaudara kembar jika disatukan. Saya paham sekali karena saya kan punya anak kembar. Kalau mereka disatukan dan main bersama pasti beda psikologinya kalau main sendiri. Makanya saya minta rekrut saja, ungkap Api. Alhasil Yance pun direkrut PSM Makassar dan bisa bermain bersama saudara kembarnya, Yakob, di kasta teratas Liga 1. Yance pun membuktikan bahwa dirinya pantas berseragam PSM Makassar dan bisa berduet dengan Yakob. Hal ini dibuktikan keduanya di Liga 1 2022-2023, Piala Presiden 2022, dan Piala AFC 2022. Keduanya menjadi andalan Bernardo Tavares di starting line APSM Makassar, di mana Yance bermain di posisi back dan Yakob bermain di lini serang. Karena sumbangsih keduanya,
PSM Makassar pun kini terbang tinggi dengan status tak terkalahkan hingga pekan ke-7 Liga 1 2022-2023.